Assalamualaikum geng, welcome back to my channel. Okay geng, jadi hari ini sekian lama sudah aku ndak main Mobile Legend. Jadi aku baru install balik di handphone aku ni. So, pertama sekali apa yang aku perlu lakukan adalah tengok dulu hero-hero baru. Manalah tahu aku tidak dapat lawan hero-hero baru ni kan. So, hero baru tu di mana? Aduh. Handphone kentang guys. Sorry guys. Handphone kentang buat masalah. Handphone kentang. Kenapa lah aku buat masalah handphone kentang? Okay, jadi di sini ada Matilda. Ini aku belum pernah jumpa. Paling last yang aku main masa tu hero baru cuma si Brody ni lah. So ada UV kan, apa nama dia ni, UV. Okay, lepas tu Matilda. Ni bagian apa ni dia? Support Assassin sama Pakito. Oh, ini yang lawan sama Chow lah selalu kan. Okay, jadi macam biasa geng, hero aku di Mobile Legend ni adalah Zaz. Sebab itulah nama aku di sini, Zaz Cheat Hacker. Okay, jadi geng, aku kasih terang dulu sini. Zaz Cheat Hacker nama aku sini ya. So, kita akan bermain, kita akan cuba rank dulu lah. Rank aku di Epic 4. Okay, kita akan main rank. Kita mulakan permainan. Okay, ayo gas. Sekian lama sudah aku tidak main ni game. Dan hari ini aku ingin mulakan balik dalam bidang Mobile Legend Bang Bang. So di sini kita tunggu player-player enemy ban. Dan aku sini aku akan ban. Memang kamu akan kecam. Memang kamu akan kecam ni. Sebab aku akan ban Fanny. Kenapa Fanny? Sebab aku susah mau, apa nama dia ni, susah aku mau naik level dan cepat kalau ada si Fanny. Dah kacau aku punya tugas lah. Yang kedua perlu Hanzo. Tapi enemy sudah ban Hanzo. Dan yang ketiga, siapa hari tu yang boleh kasih fit ni Zaz-nya? Aldous ya. Si Aldous. So, kita tunggu dulu siapa yang kena ban ni. Jadi geng, aku ni sebenarnya bukan juga minat game. Cuma untuk buang-buang boring. Macam sama ni kan aku, first video aku pun kamu dapat tengok di situ. Aku mulakan karya di YouTube pun daripada aku main Mobile Legend. Masa tu aku menggunakan hero tank si Tigreal. So hari ni aku akan pakai Zaz. Aku akan menggunakan match. Cuba aku tengok dulu mata di match aku ni boleh poyo-poyo sikit. Kita cuba minta bantuan. Mantap jiwa ragang. Ayo. Mantap. Mantap jiwa ga es. Mantap jiwa ga es. So geng, macam yang kamu tahu, mula-mula aku mulakan video di YouTube adalah dengan ML Mobile Legend, di mana aku menggunakan hero Tigreal. Dan lepas tu aku ada cuba juga video masakan. Tetapi masa tu aku kurang dapat sambutan. Dan yang ke seterusnya aku buat konten tentang Ice Event tu lah, di mana yang banyak scammer. Dan selepas tu pula aku akan buat konten-konten tentang game-game yang di mana
game itu adalah scam ataupun legit lah, maksudnya membayar kita secara betul lah menggunakan duit Malaysia kita nih. Dan yang untuk kali ini aku cuma just buat video untuk suka-suka, sebab lama sudah aku tidak main game Mobile Legends nih. So di sini kamu tengok aku punya skin, memang sudah gitu match. Okay, ini adalah item yang selalu aku pakai, dan ini adalah aku selalu guna menyucikan supaya aku tidak kena stun. Ini adalah trik-trik yang aku selalu buat lah. So harap saja aku dapat lawan ni enemy-enemy ni dengan MVP. Sebab lama sudah kena main bani geng. Jadi doakan kami berjaya sajalah. So di sini aku tengok lawan pun Sylvana, Bruno, Tigre, Lidora. Fighter dorang cuma Sylvana. Untuk match tu aku perlu hati-hati, dua-dua ni pun kira power juga ni, Chang'e sama si Dora. Tapi tidak apa, aku akan cuba yang terbaik. So kamu kena stay tune tengok video aku ni, cara-cara aku main ni Mobile Legend Peng Peng Boom. Okay geng, jadi di sini untuk item yang pertama aku akan pilih mana ni lah. So kenapa mana? Sebab Nizas ni cepat habis dia punya mana region dia lah. So ada cara bermain di atas dan di bawah. Aku akan tunjukkan kalau cara kamu main di atas. Cara di atas kamu kena letak di sini, so enemy tidak dapat serang kamu secara curi-curi. Lagi satu, kamu senang dapat pukul ketam tu lah, ketam kecil yang selalu bagi duit tu. So kita lawan dulu, kita habiskan dulu dia punya apa ni, ni minion, dan kita pukul ketam kecil ni. Okay, ketam kecil ni pun sudah muncul, dan beginilah cara main dia. Nanti kenapa dia, sebab itulah dia di atas ni, supaya kita boleh serang ni. Dan minion pun senang kita serang balik. Kita nak payah buang banyak ni ulti kita lah. So macam ni lah cara dia. Dan untuk tips yang kedua, kalau kamu mau cepat kaya di sini, kamu perlu umban di sini. Oh sorry geng, ada orang call aku, tapi nanti baru angkat. So beginilah caranya. Okay, kita letak balik sini. Serang-serang dulu ni minion. Mantap jiwa dagang. Okay, jom kita hantam ketam ni balik supaya kita cepat kaya dan cepat naik level. Sebab bila kita dah sudah level 4, pihak musuh susah sudah untuk kill Zaz. Dia boleh masuk ke dalam coronavirus dia yang besar tu lah. Kenapa panggil coronavirus? Sebab rupa dia ni pun macam coronavirus jugalah. Dan dia pun sangat mematikan seperti coronavirus. Okay geng, jadi sini Bruno mau tunjuk jago. Okay bang jago, lari ya bang jago. Bang jago pun tidak berani untuk maju ke depan. So di sini kita etik sajalah sampai kita dapat duit yang banyak. Okey, biarkan kawan kita ambil ketam tu, kita ambil ni duit daripada tower pihak lawan. Okey. So yang kelima aku akan naikkan upgrade ulti yang pertama yang coronavirus aku ni. Oh, cuba-cuba untuk pukul curi ya. Berani-berani ya Stigler pukul curi. Tidak apa, sebab ini adalah, oh apa nih, FPS terlalu rendah. Abaikan.
biar handphone kentang, yang penting pro. Betul ke tidak kawan-kawan? Okey, aku tadi terlambat untuk stun si Tigreal ni. So, tidak apa. Yang penting level aku sudah cepat tinggi daripada level dia. So, item yang kedua ni aku ambil tu fleeting time supaya cepat masa untuk aku berubah. Okey, ayo guys. Boom. Mantap jiwa raga. Macam mana geng? Kita letak balik sini. Okey. Ramai sudah orang WhatsApp aku, mungkin perlu cari kata sewa tapi tidak apa. Nanti baru kita balas. Kita buat dulu ni cara-cara main Zaz. Nama orang cakap Zaz ni susah mau main lah, licak lah. Betul dia licak, tapi dia lah hero yang mematikan. Tengok di lain aku ni pun sudah aku yang pertama menghancurkan. Bukannya fighter. Zaz biarpun match, tapi dia juga kira fighter, dia juga kira tank. So kita terus pukul ni untuk cari sedikit level. Dan okey. Oh, ada pula yang kecil, dah lupa aku. Lama nak main geng, lama nak main, jadi aku terlupa lah. Kita bertapuk di sini supaya pihak-pihak musuh tidak nampak. Dan Alucard pun menyuruh aku serang di bahagian sini. Kita tunggu dulu geng, tunggu dulu. Oh, mantap jiwa raga. Kita naikkan level yang keempat dan kita hancurkan tower dorang. Insya Allah kita dapat menang dengan cepat. Inilah cara-cara main Zaz dengan yang benar. Oh, tidak apa, tapuk-tapuk dulu, undur. Dan kita masuk balik. Mantap jiwa raga. Tapi aku salah tumban ni lah geng. Okey, nanti aku akan ajar cara-cara untuk lari juga. Kita tengok mata dong akan serang aku secara diam-diam. Okey. Apa? Mantap jiwa. Satu kampung datang untuk serang Zaz. Okey geng, kita undur dulu. Kita main yang santai-santai. Mantap jiwa. Mantap jiwa raga. Mati sudah. Sorry Ismaila. Main ni jangan ikut emosi. Oh. Mantap jiwa. Untuk lari kita pindah sini dan salah lari. Aku salah keluar geng. Sorry. Sepatutnya aku turun di bawah tapi farm lain pun kentang ni. Jadi di sini aku baru satu kali mati. Untuk duit memang aku yang paling kaya lah. Macam kamu nampak tadi, tawa-tawa aku dua tempat pecah. Aku cepat naik level. Biarpun match tapi masih dapat gam solo lah. Jadi tadi tu hanyalah kebetulan mereka kebetulan mereka serbu aku dan aku pun tidak dapat lari sebab handphone kentang aku ni buat masalah. Tapi tidak apa, kita buktikan yang mereka ni salah. Biar Silvana dia datang. Ayo guys. Silvana ka, Edora ka, ayo kita lawan. Lawan geng. Lawan tetap lawan. Radu tetap radu. Apa mau jadi, jadilah bilang. Mantap jiwa raga. Mantap. Ayo. Tengok fighter pun lari dengan Zaz. Berani kau ah? Ha. Mantap jiwa raga. Berani-beraninya. Jangan coba-coba dengan gua. Ini Zaz
fighter hebat. Hop hop hop. Wah, itulah pentingnya yang tu Ustaz Nijau tu. Okay. Tapi aku tidak ulti keempat, so yalah, kira nasib dia lah, rezeki dia dapat kill Zaz si pembunuh hebat ni. Okey, handphone aku pun banyak sudah bunyi, tapi tidak apa, kita akan cepat habiskan dia ni dalam di bawah 15 minit lah kalau dapat. So item aku yang kedua pun hampir jadi. Kalau aku dapat item sampai clock of destiny, memang sudah cukup mantap jiwa raga. So aku akan bergerak solo, kacau-kacau pihak lawan, dan harap aku dapat anulah kasih rata sampai hujung. So ayo gas. Okey, mantap jiwa. Kita tengok-tengok di depan tu ada Bruno. So kita mundur-mundur sikit. Mata ada si Dora. Tepuk-tepuk di dalam semak. Kita bantu dulu kawan-kawan kita yang lain. Mantap jiwa. Boom. Okey, mantap jiwa. Boom. Okey, kita keras dulu sikit dan kita dia. Okey, mantap jiwa raga. Alright, mantap jiwa. Mantap jiwa raga. Biarpun tidak kill, bolehlah asal dapat kacau-kacau. So di sini kita tengok ada Bruno. Kita kacau-kacau dulu Bruno dia ni. Okey, kacau-kacau dulu. Macam biasa kita kacau-kacau. Hello, hello guys. Hello guys. Tum. Hello guys. Hello guys. Hello guys. Oh, mantap. Kita sticky dulu. Mantap jiwa raga. Ya, apa kita temu satu item. Dan kita lah orang-orang yang paling macho, paling handsome boy di dalam dunia ni. Okey, mantap jiwa raga. Okey, jom kita maju sebab dong semua ramai di sana. Kita hancurkan tower. Ngeritan je dong punya match ni. Kira pandai lari lah. Dan pandai lari sakit. Memang kira pro jugalah. Saya juga untuk aku maju ke depan. Whoop. Steady, steady. Steady. Oh, hello. 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 Hello, aku di sini. Up. Silap, okey. Ai ho. Ayo, ha, ayo, op, 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 mati. Jadi begitulah cara-cara untuk main dia. Mau nampak juga kan, kita dapat counter semua dorang ni. So yang kedua kita ambil ni lagi, palinglah supaya Zaz dia lagi sakit. Kita senang untuk menganjing-anjingkan pihak lawan. So di sini siapa yang macam ada yang tengok video ni, kalau kamu pemain-pemain Zaz, kamu boleh bagi account ID kamu, so kita boleh juga custom buy one. Kalau apa ni, mau rasa belati kah, kita boleh custom buy one lah. Aku pun perlu juga cari kelemahan aku. Aku perlu jumpa orang-orang mana tahu kamu lagi hebat. So aku perlu belajar jugalah skill-skill yang ada sama kamu. So kita one by one guna Zaz jumpa Zaz. So hari itu aku target ni, aku mau jadi Zaz nombor 1 di Sabah.
Cuma memang susah lah sebab aku kan sudah berumah tangga, jadi komitmen dengan anak dan istri memang aku ketatkan lah. Sebab kalau aku tak mau main game pun tidak boleh juga. Dan aku perlu seimbangkan masa game dengan game ni dengan masa aku dan anak-anak aku lah. So di sini aku rasa dong mau ambil ni load, tapi tidak apa. Kita kasih ini sajalah. Aku heran kenapa dorang boleh kalah oleh pihak musuh ni. Hop. Cubaan. Okey, kita lari dulu. Uhu, mantap jiwa raga. Okey, jadi di sini aku sudah kena keroyok. Tapi tidak apa sebab berapa orang lawan, kita masih steady. Okay, kita tengok dulu cara-cara kawan-kawan yang lain ni. Oh, tinggal Brody. Kita tengok siapa punca. Mungkin dia punca daripada lapu-lapu. Tapi yalah, biasalah permainan kan. Kita jangan mudah menyerah kalah. Kita kena steady. L-E-E. Le. Diorang. Le. Le. Steady lah. Jom ayo. Ha. Mana? Ayo. Ayo. Okay. Ayo. Okay. Mantap jiwa raga. Boom. Sudah aku bilang. Mantap jiwa raga. Kau tidak percaya. Mantap jiwa raga. Boom. Lagi. Ha. Mantap jiwa raga. Ini yang terlupa. Okay, mantap jiwa raga. Mantap bos. Okay, jadi tugas aku untuk terus push. Semoga aku berjaya lah push sampai ke atas tu. So sini kita perlu berhati-hati dengan si mungkin op kawan-kawan aku semua baik mati. Aku terpaksa berbalik lah. Jangan mudah-mudah ya, jangan mudah-mudah masuk. Okey, aku sudah gagal untuk 15 minit. Istri aku WhatsApp. Aku balas lo. Okay, geng. So kita biarkan begitu dan ayo gas. Ayo guys. Fighter kami ni dengan tank memang ada sedikit beban lah, tapi tidak apa. Perkara biasa, mungkin orang pun belajar di dalam rank dan li dalam lagi li. Aku pun kurang faham lah apa maksud li ni. Tapi kita cuba je lah. Kita main-main dengan tenang. Jangan stress-stress ni kan satu permainan saja. Buat apa lah mau stress-stress. Main game ni kan hilangkan boring. Hilangkan stress. Jadi apalah yang kita nak sakit-sakit hati kan. Kita steady berkumpul. Wah, dia bilang berkumpul. Ayo turun sini kalau nak berkumpul. Sini aku letak coronavirus. Sila jaga jarak anda. Okay, sila jaga jarak anda. Ayo. Ayo.
beraninya kawan. Hai, berani-beraninya. Kau berani ya. Ah, mati kau. Ampak tuh, geng. Biar main di dalam nih. Alukat, patah-patah alukat. Kumpul, kumpul apa alukat? Kami sinilah sudah. Okey, jadi kita jaga dulu di bawah ni. So, tidak hancur kita punya tower oleh minion-minion ni. Attack the Lord. Jom. Serang Lord. Bilang. Okey, mantap juraga. Okey. Geng-geng aku tengah attack the Lord. So, aku kena kacau di sini lah. Okay, macam rompul mek mau mati. Okay. Cara kita kejut orang di sini. Mantap juaraga. Oke, ayo guys. Iha. 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 Mantap. Jadi geng, selesai sudahlah victory. Biarpun aku rasa aku tidak dapat MVP, tapi di sini aku dapat kacau tim-tim enemy sampai aku dapat victory. So, inilah cara-cara untuk aku main Zas. Jadi kalau kamu suka, jangan lupa tekan butang like, subscribe, share dan kawan-kawan yang lainnya, geng. Okay, geng, itu sajalah daripada aku. So, di sini kamu tengok epic comeback. So, assalamualaikum. Kita tengok dululah. Okay lah, biarpun tidak MVP, yang penting bukan jadi beban untuk tim. Okay, geng. Assalamualaikum. Bye-bye.